Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Di antara subjek penting yang perlu dikaji dan dihayati bagi umat Islam adalah subjek sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subjek ini penting disebabkan oleh kerana ia menceritakan tentang pendekatan Nabi dalam berdakwah, dan subjek sirah ini menggambarkan kehidupan Nabi bermula daripada beliau diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, yang pada masa itu adalah masa setiap perbuatannya menjadi sumber hukum, setiap tindakannya menjadi tauladan dan contoh bagi kita. Sirah Nabi bukan sekedar cerita, tetapi ia adalah petunjuk bagi kita. Ketika seorang mengkaji tentang sirah, bukan bertujuan ingin hanya dengar dan seronok mendengarkan bagaimana kehebatan Rasulullah, tetapi membaca sirah adalah agar mencontohi kehidupan yang dilalui oleh baginda Rasulullah dengan kehidupan kita keseharian, yang kesemua itu dapat kita mengambil hikmah daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan-penjelasan sirah ini yang menjadi panduan kepada kita, hatta sehingga kepada cara pakaian Nabi pun menjadi tauladan kepada umatnya. Bagaimana Nabi memakai pakaian, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berinteraksi dengan keluarganya dan seterusnya. Jadi mengkaji sirah adalah mengkaji tentang syakhsiyah seorang insan yang pada perbuatannya, pada perkataannya, pada sikapnya menjadi sumber hukum. Bagi seorang pemimpin, maka mencontohi kepimpinan Rasulullah. Bagi seorang suami, mencontohi bagaimana Rasulullah sebagai suami. Bagi seorang ayah dan juga atuk, terdapat tauladan pada beliau sebagai seorang ayah dan atuk. Demikian sebagai seorang teman, sebagai seorang jiran, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang panglima perang. Kesemua ada pengajaran daripada baginda Rasulullah yang boleh diambil melalui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kajian sirah adalah hubungan bilateral, yakni hubungan antar negara, hubungan antar puak, antara kabilah. Nabi melalui dua fasa dalam berdakwah, fasa di Mekah dan fasa di Madinah. Fasa di Mekah yang sangat mencabar kepada Rasulullah, dan itu masa yang sangat lama dilalui oleh Nabi dengan pelbagai macam jenis cabaran. Selama 13 tahun, hanya beberapa orang sahaja yang beriman kepada beliau. Berbandingkan fasa yang kedua, fasa di Madinah, di mana baginda Rasulullah berjaya mengembangkan agama ini sehingga ramai daripada kabilah-kabilah dan wilayah-wilayah yang pasrah, menyerah dan juga beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbinalah kota Madinah sebagai kota yang memiliki sistem pentadbiran selama 10 tahun ditadbir oleh Nabi. Setelah 13 tahun berada di Mekah, hanya mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi dua fasa ini dilalui oleh baginda Rasulullah, dan sebagaimana saya katakan, fasa yang sangat mencabar adalah ketika berada di kota Mekah. Fasa di Mekah ini fasa pembentukan. Fasa di Mekah fasa membina jati diri sebagai seorang Muslim.
yang beriman kepada Allah selama 13 tahun. Tiada kefarduan apapun selain daripada salat, itu pun pada tahun ke-10 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Nabi berdakwah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tak ada apa. Jadi apa yang Nabi lakukan selama 10 tahun berdakwah? Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah, berkatalah tiada Tuhan selain Allah. Perhatikan. Allah. Boleh dengar? Selama 10 tahun mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, itulah dakwah Nabi selama 10 tahun. Setelah itu salat baru difardukan pada tahun ke-10 daripada kenabian, zakat difardukan pada tahun ke-2 setelah hijrah, puasa diwajibkan pada tahun ke-2 daripada hijrah, haji diwajibkan tahun ke-9 daripada hijrah. Hukum hakam semua ketika Nabi berada di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi di Mekah adalah memperkuat akidah, memperkuat iman 10 tahun. Qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, karena ingin menghancurkan keimanan mereka kepada berhala-berhala yang menjadi sembahan, memerlukan masa yang cukup untuk ditinggalkan semua berhala sebagai sembahan. Maka Nabi hari-hari mengajak kepada manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun 10 tahun itu juga dugaan demi dugaan, cabaran demi cabaran yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam orang itu memperjuangkan al-haq atau agama, tidak ada yang tidak berjaya. Di dalam orang memperjuangkan agama dalam berdakwah, tidak mungkin tidak berjaya. Pasti berjaya. Cuma bentuk kejayaan yang perlu untuk difahami. Apakah kejayaan dalam berdakwah? Apakah kejayaan dan suksesnya orang itu berdakwah? Tanda suksesnya orang berdakwah, tidak putus asa untuk berdakwah, tidak give up. Tanda suksesnya orang berdakwah, tidak merasa gagal walaupun tidak melihat ramai pengikut. Tanda suksesnya orang berdakwah tetap merasa berjaya dengan menyampaikan apa yang disuruh. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, dakwahnya umurnya lebih daripada itu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, umurnya lebih daripada itu. Namun Allah berfirman, "Fama amana ma'hu illa qalil." Tidak beriman kepadanya kecuali sedikit sahaja daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Beliau ditanya, bagaimana, yakni malaikat bertanya kepada Nabi Nuh, "Kamu hidup selama sekian lama." Dia mengatakan umurnya Nabi Nuh 1200 tahun. 1200 tahun. Karena dakwahnya saja 950 tahun. Malaikat ada tanya kepada beliau, "Bagaimana kamu merasakan diri hidup di dunia?" Katanya, "Hidup di dunia ini umpama masuk satu pintu untuk keluar kepada pintu yang lain." Walaupun dengan usia yang selama itu, dan itu realiti hidup, manusia keluar daripada perut ibu masuk ke perut bumi, daripada pintu ke pintu yang lain. Selama 950 tahun berdakwah, yang beriman kepadanya hanya sedikit sahaja, tetapi ia adalah seorang yang berjaya disebabkan oleh kerana berdakwah itu menjalankan tugas yang diperintah oleh Allah dan tidak pernah putus asa di dalam berdakwah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tantangan yang dahsyat di kota Mekah dalam berdakwah, Allah Subhanahu wa taala hantarkan orang luar untuk membela Nabi. Di saat orang dalam tak mau terima Nabi,
Di saat orang dalam enggan untuk menolong membela Nabi, Allah hantarkan orang luar untuk beriman kepada Nabi. Di saat Nabi pergi ke Taif, orang Taif enggan untuk beriman, Allah hantarkan jin untuk beriman kepada Nabi. Dengan demikian, orang yang berdakwah tidak boleh putus asa dan pasti akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kejayaannya bila tidak berputus asa dalam berdakwah. Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti dalam kitabnya ada menyatakan tentang awwal wafdin ila Rasulillah, yakni delegasi pertama yang datang beriman kepada Rasulullah daripada luar. Setelah daripada Mekah tak ada orang yang beriman kepada Nabi kecuali sedikit sahaja, Allah Subhanahu wa taala hantarkan beberapa orang Kristian daripada Habasyah datang ke Mekah untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang jumlahnya mereka dalam lebih kurang 30 orang lebih. 30 orang Kristian datang ke Mekah daripada Habasyah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah. Tujuan mereka datang adalah ingin memastikan apa yang mereka dengar daripada Ja'far bin Abi Talib yang berdialog dengan An-Najasyi. Seperti mana dalam bab yang lalu diceritakan bagaimana dialog antara Ja'far bin Abi Talib dengan An-Najasyi, dan akhirnya An-Najasyi membenarkan kata-kata Ja'far bin Abi Talib tentang Nabi Muhammad SAW. An-Najasyi hantarkan 30 orang lebih daripada kalangan padri untuk pergi ke Mekah untuk memastikan adakah Nabi yang diceritakan oleh Ja'far itu benar Nabi atau tidak. Di sini perlunya seseorang untuk memastikan khabar yang sampai kepadanya supaya tidak tergelincir menjadi golongan orang yang menjadi korban informasi yang ramai di zaman kita sekarang ini. Orang menjadi korban informasi disebabkan oleh kerana kemajuan teknologi dengan kecanggihannya untuk mendapatkan info melalui media sosial. Ramai daripada kecanggihan ini orang yang menjadi korban kepada informasi yang tidak betul. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik datang membawa berita, hendaklah kamu bertabayyun, yakni jangan mudah menerima berita sebelum memastikan berita itu benar atau tidak. Di saat An-Najasyi mendengar tentang Rasulullah, An-Najasyi hantarkan 30 orang lebih pergi ke Mekah untuk memastikan betulkah itu Rasulullah atau bukan. Datanglah 30 orang ini untuk bertemu dengan An-Najasyi, untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya duduk di bersama dengan Rasulullah ketika itu Nabi berada di Masjid Al-Haram. Berada di Masjidil Haram. Maka diperhatikan satu demi satu sifat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi membacakan Al-Quranul Karim kepada mereka, dan mereka akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah. Kita melihat pada kata-kata ini bahwasanya golongan Kristian ini ketika datang memastikan sifat-sifat Nabi yang mereka baca dalam kitab Injil, yang mereka kaji daripada kitab-kitab Taurat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Isa alaihi salam ketika mengatakan kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika Nabi Isa berkata kepada kaumnya, aku ini adalah Rasulullah, musaddiqul lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Aku adalah Rasulullah, membawa kitab yaitu Injil dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kamu seorang rasul bernama Ahmad. Tentang Nabi Muhammad ini, sifatnya, tanda-tanda datangnya di zaman tertentu, semuanya ada dalam kitab Taurat yang diperincikan dan juga dalam kitab Injil.
seorang bernama Zaid ibn Sa'na. Zaid ibn Sa'na katanya, aku dapati sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat begitu terperinci, hanya satu sifat yang ingin aku pastikan, yaitu kesantunannya mendahului sifat jahilnya, dan tidaklah ia dicabar sifat santunnya melainkan ia bertambah santun. An yasbiqa jahlahu hilmuhu, sifat santunnya mendahului sifat jahilnya. Yani kalau dia diuji untuk marah, justru Nabi bersikap santun. Orang yang mengusik kemarahan justru akan melihat kesantunan. Kalau sifat santunnya ini dicabar sekali lagi untuk dia bersifat jahil, justru Nabi bertambah santun. Itu sifat ada dalam kitab Taurat. Kata Zaid ibn Sa'na, saya nak pastikan orang ini betul Nabi atau bukan. Maka didatangi baginda Rasulullah oleh Zaid. Ini Zaid seorang Yahudi. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ini sebelum beriman lah, Zaid sebelum beriman. Katanya, ya Muhammad, kamu ini adalah keturunan orang yang tak pernah tepat masuk bayar hutang. Yani kamu selalu melambat-lambatkan bayaran hutang. Innaka lamutlun. Yani orang yang melambat-lambatkan bayaran hutang, itu perbuatan yang mengaibkan hatta zaman dahulu. Maka pada ketika itu Nabi, ketika dikatakan demikian oleh Zaid bin Sa'na, yang marah adalah bukan Nabi, tapi yang marah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Memarahi kepada Zaid bin Sa'na, aku penggal kepala engkau, kata Sayyidina Umar, ingin membela baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, justru menegur kepada Sayyidina Umar, ya Umar, yang aku perlukan daripada engkau bukan kata-kata engkau tadi, walaupun tujuannya untuk membela. Jadi membela Nabi ini ada caranya, membela Nabi ini ada adabnya, membela Nabi ini ada aturannya. Tidak boleh hanya semangat membela Nabi tanpa aturan. Tidak boleh dengan slogan membela Nabi tanpa ada panduan. Ya, membela Nabi hukumnya wajib, tetapi hendaklah melakukan yang wajib itu dengan cara yang wajib. Ramai orang punya tujuan baik, tapi caranya tidak baik. Akhirnya rosaklah tujuan itu karena caranya. Ketika Sayyidina Umar ingin membela Nabi, tapi caranya tak betul, Nabi tegur Sayyidina Umar walaupun tujuannya baik. Ya Umar, yang aku perlukan daripada kamu bukan kata-kata kamu itu, jadi nak penggal kepalanya orang Yahudi itu. Yang aku perlukan daripada engkau ingatkan aku, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau bayar hutang lebih awal. Dan kau tegur kepada si Yahudi itu, kalau dia nak menuntut hutang, tuntut hutang dengan baik-baik. Tak payah sebut keturunan segala, nak merendahkan orang lain. Ya, ini dengan apa? Dengan teguran, dengan nasihat, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan dengan merosakkan. Mana ada menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar? Mana boleh dibenarkan menegakkan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar? Tidak boleh. Ma'ruf kena ditegakkan dengan ma'ruf. Hak kena ditegakkan dengan hak, bukan sebaliknya. Tidaklah orang itu melakukan kebaikan dengan cara yang mungkar, ataupun bukan dengan melakukan tujuan yang mungkar dengan cara yang baik. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, yang aku perlukan daripada kamu, kau tegur aku supaya bayar hutang lebih awal, kau tegur dia kalau nak menuntut hutang, tuntut hutang dengan elok. Maka Nabi SAW suruh Sayyidina Umar ambil kurma daripada rumahnya dua kali ganda. Waktu itu hutangnya ada 20 sa', Nabi bayarkan 40 sa', dua kali ganda. Kata Sayyidina Umar, kenapa mesti dibayar dua kali ganda? Kata Nabi, sebab engkau dah bikin takut kepada si Yahudi itu dengan kau nak penggal kepalanya.
maka dibalas dua kali ganda bayaran hutang Nabi kepada orang yang menuntut hutang dengan cara yang tidak sopan. Kata Zaid bin Sa'nah, aku melihat dalam kitab Taurat sifat Nabi ini, yaitu kesantunannya mendahului sifat jahilnya, tidak dicabar sifat santunnya, melainkan ia bertambah santun. Itulah yang dilihat kepada Rasulullah. Zaid bin Sa'nah beriman kepada Nabi SAW. Apa sebabnya? Ada sifat Nabi dalam kitab Taurat. Salman Al-Farisi beriman kepada Rasulullah karena mendapati ada dalam kitab Taurat kalau Nabi itu menerima hadiah, tidak menerima sedekah atau zakat. Salman datang kepada Nabi bawa korma, katanya ini sedekah, Nabi tak ambil, Nabi bagi kepada orang lain. Datang kali yang kedua bawa korma, diberitahu ini adalah hadiah, Nabi ambil dan Nabi bagi kepada orang lain. Jadi Salman masuk Islam setelah memastikan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Nabi. Informasinya ada dalam kitab Taurat dan juga ada dalam kitab Injil. Dan cerita tentang Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat, ada juga dalam kitab Injil. Delegasi yang datang daripada Habasyah ke Mekah pada ketika itu adalah ingin memastikan info yang mereka dapat dalam kitab Injil tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan diperhati sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu demi satu, sehingga dapat dibuktikan melalui informasi yang mereka tahu dalam kitab Injil kalau inilah adalah orang yang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini saya pernah ceritakan juga bagaimana siapa itu, Allahumma salli ala Muhammad, Buhairah Rahib, padri Kristian yang melihat Nabi di masa kecil, masih remaja, masih kanak-kanak. Buhairah ini, padri ditanya kepada Abu Talib, anak ini apa kedudukannya dengan kamu? Kata Abu Talib mengatakan, ini anakku. Kata Buhairah mengatakan, anak ini tak mungkin ada ayah. Ayah dia baru tengok, baru jumpa sekali, macam mana boleh tahu Nabi seorang anak yatim? Kata Abu Talib mengatakan, ini anak saudaraku. Katanya Buhairah mengatakan, boleh aku tengok sesuatu pada bahagian badannya? Kata Abu Talib, selagi bukan aurat tak mengapa. Maka didekati oleh Buhairah, ditengok bahagian belakang, sini adanya khatam an-nubuwah. Di situ Buhairah mengatakan kepada Abu Talib, ini anak, bawa balik pergi ke Mekah, jangan sampai dijumpai oleh orang-orang Yahudi, nanti akhirnya dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi mendakwa bahwasanya Nabi itu daripada keturunan mereka, sementara Allah berkehendak Nabi penutup kepada para anbiya daripada keturunan bangsa Arab. Dan tanda-tanda ini semua ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil yang diyakini oleh mereka, namun mereka menyembunyikan sifat-sifat tersebut daripada orang lain, daripada pengikutnya, agar supaya pengikutnya tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka delegasi ini ketika jumpa dengan baginda Rasul diperhati sifat-sifatnya dan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, barulah mereka orang-orang Kristen ini beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian setelah mereka beriman kepada baginda Rasulullah, terserempak dengan Abu Jahal. Katanya, "Ma ra'ayna rabban ahmaqa minkum." Aku tak pernah tengok tetamu yang lebih stupid daripada kamu, katanya. Ahmaqa minkum. Kita dalam bahasa Arab ini ada macam-macam bodoh. Kalau ahmaq itu orang yang bodoh double. Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, katanya, aku tak pernah tengok grup yang lebih bodoh dua kali ganda seperti mana kamu. Kata siapa? Kata Abu Jahal, arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajul. Kamu ini diutus oleh orang-orang daripada negeri kamu, yakni Habasyah, untuk mengetahui kabar orang ini, yakni Rasulullah.
Falam tatma'innu majalisukum indahu hatta farabtum dinakum wasaddaqtumuhu fima qala. Kamu jauh-jauh datang diutus oleh kaum kamu daripada Habasyah untuk tahu tentang khabar orang ini. Kamu duduk sesaat dengan orang ini, kamu dah tinggalkan agama kamu dahulu, yang tinggalkan agama Kristen. Adakah orang yang memeluk agama Islam daripada Kristen, dia meninggalkan agamanya? Adakah orang yang memeluk agama Islam daripada orang-orang beragama Yahudi atau Ahlul Kitab meninggalkan agamanya? Pada hakikatnya agama diturunkan oleh Allah hanya satu, yaitu Islam. Yang berbeza itu syariat. Adapun agama bermula daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama satu saja. Oleh sebab itu istilah-istilah interface ataupun perbandingan agama, pada hakikatnya apa nak dibandingkan kalau agama itu hanya satu? Mana boleh ada agama lain selain daripada agama Islam yang merupakan agama setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya membawa agama Islam. Zaman kita sekarang ada agama baru namanya agama Abraham atau agama Ibrahim. Apa the new Abrahamic religion? Gabungan daripada Yahudi, Nasrani dan Islam. Sama-sama berusulkan daripada Nabi Ibrahim, katanya begitu. Nabi Musa, pembawa Taurat keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Nabi Isa, keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi, Yahudi, Kristen yang berasalkan Ishaq bin Ibrahim dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah daripada Ismail bin Ibrahim, bermakna semua adalah kembali kepada Nabi Ibrahim. Kalau bapak satu, kenapa kita bergaduh satu dengan yang lain? Katanya begitu. Tujuannya adalah untuk menyamaratakan antara agama. Tujuannya adalah untuk bebas memilih agama. Dan semua agama benar. Tidak ada semua agama benar. Yang benar hanya Islam saja. Inna dina indallahi al-Islam. Dengan demikian kita open untuk kita berdialog, termasuk dengan orang-orang Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab, ta'alu ila kalimatan sawa. Wahai Ahlul Kitab, mari kemari kepada kalimat yang satu. Dan bila ingin berdialog, ingin berdebat, ingin mencari kebenaran, kita terbuka untuk berdialog. Tetapi untuk mengatakan agama Islam benar, agama Yahudi benar, agama Kristen benar, itu bukan kesepakatan dan bukan toleransi. Itu justru intoleransi, karena kita membenarkan perkara yang tidak benar, karena membenarkan agama yang batil. Dan dengan demikian agama itu satu, yang berbeza adalah syariat. Kullin ja'alna minkum syur'atan wa minhajah. Masing-masing dijadikan oleh Allah syariat yang berbeza satu dengan yang lain. Dan orang yang dia daripada Kristian masuk Islam, dia bukan meninggalkan agamanya, tetapi justru dia meneruskan apa yang ada dalam agama Kristen sebenar sebelum diubah, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, yang Nabi Isa sendiri membenarkan Injil dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpindah daripada agama Kristen kepada agama Al-Islam, meneruskan apa ajaran yang dibawa oleh nabi mereka yaitu Nabi Isa kepada agama yang dibawa disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ia meninggalkan agamanya, tetapi menyempurnakan apa yang dibawa oleh nabinya yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham toh? Dengan demikian yang berbeza adalah syariat, bukan agama. Mereka ini ketika dikatakan oleh Abu Jahal kepada mereka, kamu duduk sekejap saja, kamu dah tinggalkan agama kamu, kamu sudah murtad daripada agama kamu. Hakikatnya bukan keluar daripada agama,
tetapi menyempurnakan apa yang sudah dibawa oleh Nabi mereka, yaitu daripada Nabi Isa alaihissalam. Mendengar kata-kata ini, mereka orang-orang Kristen ini mengatakan, Salamun alaikum la nujahilukum. Yani, Salamun alaikum. Yani, Salamun alaikum ini sikap orang tidak melayan orang lain yang kondem. Abu Jahal kondem. Abu Jahal perli. Abu Jahal rendahkan kepada mereka. Kamu duduk sekejap, dan kamu tinggalkan. Kamu ini stupid, kamu ini bodoh. Kata Abu Jahal. Apa mereka jawab kepada Abu Jahal? Katanya, Salamun alaikum. Aku tak akan mengatakan kata-kata kecuali yang baik saja. La nujahilukum. Kami tidak akan bersikap jahil seperti kamu. Kata mereka, Lana ma nahnu alaihi. Walakum ma antum alaihi. Biarkan aku dengan apa yang aku yakini. Aku biarkan kamu dengan apa yang kamu yakini. Lam nalu anfusana khaira. Kita tidak mengabaikan untuk diri kita sendiri daripada kebaikan yang boleh kita dapat. Pengajaran yang perlu kita ambil adalah tidak semestinya kita ini berlaku jahil kepada orang yang bersikap jahil. Tidak selalunya kita perlu melenting kepada orang yang usik kita punya emosi. Ini orang-orang dikatakan kamu ini bodoh, kamu ini murtad, kamu ini tinggalkan agama kamu. Apa mereka jawab? Salamun alaikum. Tak dijawab. Bukankah dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Hai Rasulullah Muhammad, sabar engkau kepada apa mereka kata. Dikatakan pembohong, dikatakan bohong, dikatakan penyihir, dikatakan pembawa dongeng, dikatakan gila. Apa yang tak dikatakan oleh mereka kepada baginda Rasulullah? Sebaik-baik insan daripada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dengan kata-kata yang yang menghina kepada baginda Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir, sabar." Lalu wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan apa mereka kata. Hajaran jamila, dengan kamu meninggalkan cara yang baik dan indah, yakni menghijrahkan diri daripada orang kata dengan cara yang baik. Kita ini bukan menjadi orang yang mudah diusik lalu melenting. Sikit-sikit ada kecoh dengan Facebook, kita tuh melenting. Sikit-sikit orang bikin isu, kita melenting. Sampai bila kita akan berprinsip tinggalkan apa mereka katakan, sabar kepada apa mereka katakan dan tinggalkan apa mereka katakan. Kalau setiap kali berhadapan dengan situasi, kita mesti marah karena ingin membela diri. Ada kalanya membela diri dengan tidak peduli. Ada kalanya membela diri dengan tidak melayan kepada orang apa yang mereka kata. Nak dituduh sembah kubur ke, nak dituduh dia syirik ke, nak dituduh apa? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Kata Imam Syafi'i ketika ada orang datang kepada beliau dan memaki hamun kepada Imam Syafi'i. Maki habis. Kemudian tak dijawab oleh beliau. Anak muridnya tanya, "Kenapa engkau tak jawab orang maki kepada engkau?" Katanya, "Allah tak selamat daripada makian hambanya." Dikatakan Allah punya anak. Dikatakan Allah itu ada anak perempuan. Ada mengatakan Allah ada anak laki-laki. Ada pula yang mengatakan Allah ada sekutu. Ini kan ada mengatakan Allah kedekut. La ilaha illallah. Ada. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangannya Allah terikat. Maghlula itu terikat di belakang macam ni. Itu kiasan kalau orang kedekut tanah bagi, maka dikatakan tangannya terikat. Kalau orang terikat dia tak boleh bagi. Yahudi ketika meminta tidak diberi oleh Allah, dia kata Allah kedekut. La ilaha illallah.
Allah pun tak selamat daripada hambanya, kata Imam Syafi'i. Rasulullah pun tak selamat daripada umatnya, dikatakan penyihir, bomo, penyair, pembohong dan macam-macam. Kalau Allah dan Rasulnya tak selamat, macam mana aku boleh selamat daripada makian orang? Ada kalanya menyikapi kepada apa yang orang kata dengan tidak mempedulikan apa mereka kata. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang ibadur rahman ini kalau dikacau oleh orang-orang bodoh, maka tidak melayan kecuali dengan jawaban yang selamat. Atas kejadian ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza sami'u al-laghwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ayat ini turun mengkisahkan peristiwa datangnya delegasi daripada Habasyah, orang-orang Kristen tadi yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini direkod oleh Allah dalam Al-Qur'an supaya menjadi pengajaran kepada kita. Katanya, orang-orang yang kami beri kitab, yakni Yahudi atau Kristen, min qablihi, sebelumnya mereka itu beriman, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Al-Quran, mereka beriman kepada baginda Rasulullah dan mengatakan inilah kebenaran yang datang daripada Tuhan kami yang dahulu kami muslimin. Coba perhatikan ayat ini. Yang beriman orang-orang Kristen. Sebelum ini, maksudnya sebelum beriman kepada Rasulullah, kami ini muslim. Min qablihi muslimin, kita sebelum beriman kepada Rasulullah sudah pun muslim. Maksudnya untuk menunjukkan agama itu yang dibawa oleh para anbiya satu saja, Islam. Yang berbeza itu adalah syariat. Yang berbeza adalah syariat. Maka mereka mengatakan kami sebelumnya sudah Islam. Artinya agama yang kami yakini dibawa oleh Nabi Isa itu adalah Islam. Beriman kepada Rasulullah karena itu ada dalam ajaran Nabi Isa, dan beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Mereka yang beriman daripada golongan ahlul kitab akan mendapatkan pahala dua kali. Pahala beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Di antara orang mendapatkan dua pahala adalah orang-orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang beriman kepada Nabi sebelum Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Pada imannya kepada Nabi sebelumnya dapat pahala pada syariat itu, ketika beriman kepada Rasulullah dapat pahala yang kedua. Dengan demikian mereka orang-orang ahlul kitab kalau beriman kepada Rasulullah tergolong daripada mereka mendapat dua kali pahala. Wa idza sami'u al-lagwa, kalau mereka mendengarkan orang-orang perli dia, maka mereka mengatakan jawaban yang selamat, katanya kamu agama kamu bagi aku adalah urusan aku, kami tidak melayan kepada orang-orang yang bodoh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian 30 orang Kristen yang beriman kepada Rasulullah. Dengan demikian kita memahami bahwa baginda Rasulullah diutus bukan untuk orang Arab sahaja. Baginda Rasulullah diutus bukan untuk mengislamkan orang yang tidak beragama, tapi baginda Rasulullah diutus untuk orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, kepada semua umat manusia. Penutup kepada seluruh para anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku diberi lima yang tidak diberi kepada umat-umat sebelum kepada nabi-nabi sebelum aku. Yani lima keistimewaan Allah beri kepada Nabi Muhammad yang tak diberi kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberi kekuatan oleh Allah
musuh itu takut berhadapan dengan aku dalam jarak 1 bulan. Yani sebelum berhadapan 1 bulan mereka sudah gerun. Yang kedua, wa utitu asy-syafa'ah, aku diberi syafaat terbesar. Wa hullat liyal ghanaim, dihalalkan kepada saya harta rampasan perang. Dijadikan untuk saya bumi itu bersih dan debunya boleh digunakan untuk bersuci. Di mana saja kamu dapati waktu salat, maka hendaklah kamu salat di tempat tersebut. Kalau umat terdahulu ingin salat, mesti di tempat ibadah khusus untuk umat Nabi Muhammad di mana saja. Dan yang terakhir adalah setiap nabi diutus untuk bangsa dan kaumnya sahaja, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ini menunjukkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Kalau beliau diutus kepada seluruh umat manusia, kata Nabi, tidak ada sesiapa yang akan diterima oleh Allah melainkan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila menyadari dan mengetahui akan keberadaan Rasulullah dan ajarannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka itu beriman kepada Rasulullah dan mereka kembali ke Habasyah memberitahukan kepada An-Najasyi hasil pertemuannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akhirnya An-Najasyi pun juga beriman kepada Rasulullah walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah. An-Najasyi beriman tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Adakah dia menjadi sahabat? Ahli sirah mengatakan bahwasanya sahabat itu, yakni gelaran sahabat, diberikan kepada orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, kalau melihat bertemulah, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan iman. Baru mereka dikatakan sahabat. Kalau hidup di zaman Nabi, melihat Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka bukan sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi tapi meninggal dunia dalam keadaan kufur, bukan sahabat. Hidup di zaman Nabi, melihat hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman tapi tidak melihat Nabi, maka bukan sahabat. Seperti An-Najasyi dan juga seperti Uwais Al-Qarani. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman tapi tidak melihat kepada Nabi, maka bukan sahabat. Paham tuh? Beriman kepada Nabi, melihat Nabi tapi melihatnya dalam mimpi dan meninggal dalam keadaan iman, boleh jadi sahabat? Tak boleh jadi sahabat. Ayah, aku bermimpi Rasulullah, tengok Nabi. Walaupun tengok Nabi kalau dalam keadaan mimpi, yang dikatakan sahabat kalau melihat kepada Nabi di zaman Nabi. Kalau tidak, sahabat masih banyak sekarang ini dengan orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hemdom, oleh sebab yang demikian, kemuliaan sahabat itu terletak pada matanya yang melihat kepada Nabi. Semwali-wali mana orang selain nak dibandingkan dengan serendah-rendah sahabat Nabi, lebih mulia sahabat Nabi berbandingkan sesiapa pun selain daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan keistimewaan para sahabat? Matanya tengok Nabi. Faham dong? Dengan demikian An-Najasyi walaupun hidup di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman tapi tidak melihat Nabi, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Seperti mana juga Uwais Al-Qarani. Ada orang hidup di zaman Nabi tidak beriman kepada Nabi sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat baru dia masuk Islam. Seperti Ka'bul Ahbar, seorang Yahudi hidup di zaman Nabi tapi tak beriman. Berimannya setelah Nabi wafat. Maka bukan dikatakan sahabat. Dia tengok Nabi tapi melihat Nabi tidak dalam keadaan iman.
mesti melihat Nabi dalam keadaan iman, barulah dikatakan sebagai seorang sahabat. Jadi kriteria sahabat itu sebagaimana saya jelaskan tadi ya. An-Najasyi termasuk daripada orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak melihat kepada Nabi, dan beliau pernah menjadi wali pada pernikahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya ketika berada di Habasyah. Yang menikahkan adalah An-Najasyi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat An-Najasyi meninggal dunia, Nabi melakukan salat salat ghaib. Ini nak azan Isyak. Dah masuk dah. Yang menjadi sumber kekuatan di dalam Nabi berdakwah di antaranya ada dua. Yang pertama adalah perlindungannya Abu Talib kepada Nabi, dan juga semangat yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada Nabi. Siti Khadijah memainkan peranan penting di dalam meringankan beban yang dilalui oleh Nabi dalam berdakwah. Siti Khadijah menjadi tempat terhiburnya Nabi daripada kesusahan yang dilalui oleh beliau di luar rumah. Siti Khadijah menjadi tempat hiburan kepada Nabi atas kesusahan yang dihadapi oleh beliau di luar. Nabi itu bermula daripada keluar rumah sampai balik lagi ke rumah tak terlepas daripada makian, daripada lemparan, daripada penghinaan, daripada diletakkan debu, kotoran dan macam-macam. Sehingga keberadaannya di luar itu adalah menyakitkan hati dan perasaan baginda Rasulullah. Dan menjadi hiburan kepada beliau adalah ketika berada di rumah adalah keluarganya, istri dan juga anak-anaknya yang masih kecil. Nabi ada anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan juga Fatimah. Dan yang paling banyak melihat dugaan yang dilalui oleh Nabi adalah Siti Fatimah, karena anak perempuan yang lainnya sudah menikah dengan orang lain dan berubah tangga dengan orang lain. Jadi yang banyak melihat bagaimana Nabi di rumah itu dengan dugaan demi dugaan yang dilalui adalah Siti Fatimah. Pada tahun yang sama, Siti Khadijah yang menjadi tempat untuk Nabi meringankan bebannya untuk mendapatkan hiburan, dan juga Abu Talib, bapak saudaranya, yang melindungi Nabi daripada bahaya Quraisy yang berazam untuk membunuh kepada Nabi. Mereka segan untuk melakukan karena Abu Talib melindungi baginda Rasulullah. Pada tahun yang sama, Abu Talib meninggal dunia tak terlepas daripada kewafatannya 5 bulan, Siti Khadijah pun meninggal dunia. Dinamakan tahun itu tahun kesedihan. Adakah tahun kesedihan itu kita perlu untuk berlama-lama sedih kalau ditinggalkan orang tersayang? Bolehkah orang bersedih karena ditinggalkan oleh orang yang disayang? Dan kenapakah sampai Nabi menamakan tahun, atau tahun itu dikenali oleh dalam sirah sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, orang bersedih adalah sesuatu yang wajar. Justru kesedihan itu perlulah untuk diluahkan, bukan disimpan. Menyimpan perasaan sedih boleh menjejaskan kepada perasaan dan emosi seseorang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Innal aina latadma' wa innal qalba la yahzan wa innal firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqul illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hati ini, mata ini boleh menangis.
hati ini bersedih. Yani Nabi itu bersedih, diungkapkan kesedihan dengan tangisan. Silahkan bersedih, silahkan menangis, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Tetapi bila berhadapan dengan sesuatu yang kita sedih dengan musibah yang menimpa, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh mengatakan kenapa aku yang kena, kenapa bukan orang itu, kenapa dia yang pergi dulu bukan aku. Kalimat ini adalah kalimat tidak ridha dengan ketentuan qada dan qadarnya Allah, dan ini dilarang mengeluarkan kata-kata seperti ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika kehilangan dua orang ini, Abu Talib sebagai pelindung Nabi dan juga Siti Khadijah sebagai tempat untuk Nabi berhibur dan meringankan beban. Apa hikmah pada tahun itu Nabi kehilangan orang yang tersayang? Dan kenapakah tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Nabi bersedih bukan semata-mata oleh kerana ditinggalkan orang tersayang, walaupun ianya adalah sesuatu yang menyedihkan. Namun kesedihan itu lebih dirasa oleh Nabi disebabkan oleh kerana Nabi makin terhalang untuk berdakwah, dan Nabi makin tidak mendapati sesiapa yang boleh menjadi wasilah untuk menghibur Nabi kepada masalah dan cabaran yang dilalui oleh beliau. Yang sebelum ini beliau ada pelindung yaitu Abu Talib, beliau ada Siti Khadijah, namun kali ini dua-dua tak ada. Hikmahnya adalah Allah menginginkan kepada baginda Rasulullah agar supaya meletakkan ketergantungan hanya kepada Allah dalam memperjuangkan dakwah. Allah menghendaki untuk tidak ada sesiapa berjasa kepada dakwah Nabi daripada kalangan manusia, siapapun dia. Tapi ianya adalah meletakkan bahwasanya yang menjayakan dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ketergantungan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi bersedih disebabkan cabaran dakwah semakin berat dilalui oleh Nabi. Nabi bersedih disebabkan oleh semakin sempit ruang Nabi untuk berdakwah. Dan hikmah di sebalik itu adalah Allah menginginkan baginda Rasulullah meletakkan ketergantungan secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu 'amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan, wafatnya Siti Khadijah dan Abu Talib pada tahun yang sama mempunyai pengajaran penting bagi baginda Rasulullah dan juga bagi kita semua sebagai umat Nabi. Apakah itu? Ketergantungan hanya kepada Allah. Termasuk dalam mencari rezeki. Walaupun kita berjawatan, walaupun kita pandai, walaupun kita memiliki segala-galanya. Apa kurangnya bukti? Masa COVID melanda, pilot tak boleh terbang, CEO tak boleh pergi ke office, semua akan terhenti baru dihantarkan sikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala dugaan. Tiada sesiapa yang boleh untuk menghalang. Bahkan orang cerdik pandai pun juga tidak dapat melepasinya. Orang yang bertawakal kepada Allah akan diambil tangannya oleh Allah untuk dibantu. Nabi bersabda, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu butana." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam mencari rezeki, maka kamu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki umpama burung yang keluar itu dalam keadaan lapar balik ke wilayahnya atau ke rumahnya dalam keadaan kenyang. Apa yang menyebabkan burung itu boleh kembali dalam keadaan kenyang?
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan sayapnya terbang mencari makan, dia dapat makan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang kepada manusia adalah kesempurnaan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walau demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan jasa Siti Khadijah yang sentiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya. Disebutkan oleh Ibn Hisham di sini, falamma halaka Abu Talib, yani ketika Abu Talib itu sudah meninggal dunia, maka Quraisy semakin bertalu-talu mengganggu dan menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dirasa oleh Nabi saat hayatnya Abu Talib. Yani ketika Abu Talib ada, tak ada orang kacau sangat kepada Nabi. Tapi saat Abu Talib tak ada, semakin kuat mereka menyakiti baginda Rasulullah. Hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraisy, sehingga didatangi oleh orang yang safih, ini orang yang tak cukup matang akal fikirannya, orang yang melampau daripada orang Quraisy, yang meletakkan dan melemparkan debu kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasulullah kembali ke rumahnya dengan dipenuhi dengan kotoran pada tubuh badan dan termasuk pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang putri Nabi yaitu Siti Fatimah yang membersihkan Nabi daripada kotoran-kotoran yang dilempar oleh orang-orang Quraisy, dalam keadaan putri Nabi menangis melihat keadaan ayahnya sedemikian. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, la tabki ya bunayyati fa innallaha mani'un abaki, wahai anak perempuanku, janganlah kamu bersedih karena Allah pasti akan membela ayahmu. Sekarang yang perlu dihibur itu siapa? Rasulullah ke atau putrinya? Yang kotor Nabi, yang disakiti Nabi, yang dihina Nabi, yang diganggu Nabi. Tapi walau dalam keadaan sedemikian cabaran yang dihadapi oleh Nabi, beliau steady. Melihat anak kecilnya Siti Fatimah menangis, justru beliau yang menghibur kepada anak perempuannya. Wahai anak perempuanku, jangan kau menangis, Allah pasti tolong ayahmu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian seorang itu bila memperjuangkan dakwah dan berdakwah, maka cagarannya itu adalah tawakal kepada Allah dan tidak putus asa. Bermula pendakwah itu akan gagal kalau dia punya rasa putus asa. Ayo aku mengajar tak ada orang dengar. Ayo aku mengajar orang pun tak peduli. Eh aku datang orang tak ramai. Eh aku datang. Kalau dia ada putus asa dalam dia berdakwah, dia gagal dalam berdakwah. Faham dong? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menghibur kepada putrinya, dan ia menunjukkan bahwasanya perjuangan itu adalah memerlukan kepada pengorbanan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan, adalah tahun itu dinamakan tahun kesedihan, dan orang yang paling merasakan sedih dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh kerana beliau menghadapi dugaan yang semakin berat, baik itu dugaan daripada orang-orang kafir Quraisy dan juga dugaan emosi Nabi bagaimana berhadapan dengan keluarganya, anak-anaknya yang dahulu ada ibu sekarang tak ada ibu. Yang dahulu ada yang mengurus Nabi sekarang tidak ada. Yang dahulunya ada orang yang membantu sekarang tidak ada. Justru sekarang yang mengambil alih segala-galanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Siti Fatimah waktu itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lebih kurang ya tak sampai 15 tahun. Belum sampai 15 tahun, ya, mungkin dalam usia 10 tahun. Melihat keadaan orang tuanya dengan berbagai macam keadaan, dan beliau Siti Fatimah yang melihat setiap keluhan Nabi SAW di waktu malam, munajatnya, doanya, dan Siti Fatimah sendiri yang mengambil alih tugasan ibunya waktu itu.
yakni mengambil alih tugasan ibu itu, yang menjaga Nabi, yang menyediakan makanan Nabi, yang Siti Khadijah sudah wafat dan Nabi waktu itu Nabi belum kahwin dengan sesiapapun. Yang layan Nabi pada waktu itu adalah putri beliau yang masih berusia belum sampai 15 tahun, yang mengambil alih tugasan Siti Khadijah radhiyallahu anha warlaha, dan beliaulah yang banyak menyaksikan kepedihan yang dilalui oleh baginda Rasulullah ketika ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha warlaha. Dan pada beberapa peristiwa baginda Rasulullah kalau setelah berhijrah ke Madinah dan berjaya dan dakwah Islam mula tersebar, kalau Nabi itu pergi ke Mekah, maka Nabi akan pasang kemah berhampiran dengan kubur Siti Khadijah dekat kawasan Hijjun. Itu Ma'la sekarang yang tempat dikuburkan Siti Khadijah, kawasan itu dinamakan kawasan Hijjun. Baginda Rasulullah kalau datang pergi ke Mekah, kalau pasang kemah, karena rumah Nabi sudah tidak ada di Mekah, sudah dipasang kemah di mana? Dekat Hijjun, berhampiran dengan kubur Siti Khadijah radhiyallahu anha wa arwaha. Masa itu tak ada orang tuduh kuburiyun, tak ada. Zaman sekarang je baru ada. Mengingat bagaimana jasa Siti Khadijah dalam memperjuangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga baginda pun sentiasa mengingatinya hatta setelah kewafatan Siti Khadijah. Uzkuru mahasina mautakum, kata Nabi, ingati jasa kebaikan orang-orang yang sudah wafat di antara kamu. Orang sudah meninggal dunia, diingati kebaikannya, ditutup keburukannya. La tu'dzul ahya bisabbil amwat, jangan kamu ganggu orang yang hidup dengan memaki orang yang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita keburukan orang sudah mati, keluarganya masih hidup akan terganggu, akan sakit hati juga. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru yang diingati adalah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, kalau tidak pun juga tak perlu diceritakan keburukannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah berkati majlis kita hari ini, moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penghayatan akan sirah Nabi Muhammad untuk kita dapat mencontohi kehidupan baginda Rasulullah pada keseharian kehidupan kita. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma. Wala taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan juga amal. Jadikan kami orang-orang yang telus dalam mencari ilmu, dan Engkau bimbing dengan hidayah untuk dapat kami beramal sehingga buah ilmu itu dapat dilihat dengan amal yang Engkau bimbing kami untuk beramal. Birahmatika arhamar rahim. Ya Allah, jadikan mereka yang hadir dalam majlis ini i'tikaf di rumahmu sebagai tetamu kepada Engkau, dan kami kembali daripada majlis ini dengan maghfirah dan ampunan yang Engkau beri, rahmat yang Engkau curahkan kepada kami, sakinah yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan hajat yang Engkau tunaikan untuk kami daripada hajat akhirat dan hajat dunia. Dan pemberian yang terbaik hendaklah Engkau berikan kepada kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada murkamu dengan memohon ridha daripada Engkau, dan kami berlindung ya Allah dengan perlindunganmu daripada musibah dan bala yang menimpa, dan kami berlindung kepadamu daripada apa yang Engkau turunkan untuk kami, ya arhamar rahimin. Karena tiada yang menolak apa yang datang daripada Engkau kecuali Engkau juga yang dapat mengelakkannya. Birahmatika arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Berkati umur kami, jadikan umur ini berkat dengan taat, dan anugerahkan kepada kami kesempurnaan sehat dan afiat. Jauhkanlah kami daripada wabak, daripada bala, daripada penyakit yang pelbagai nama, yang bermutasi atau yang tidak bermutasi. Lindungi kami daripada segala bahaya, lindungi kami daripada segala penyakit. Jadikan kami orang-orang yang memiliki sifat lapang dada, bersih hati, bersih jiwa, bersih minda. Ya arhamar rahimin, kayakan kami dengan ilmu. Jadikan kami orang-orang yang sentiasa bermunajat kepada Engkau, memohon kepada Engkau. Anugerahkan kepada kami manisnya tawakal, sehingga Engkau cukupkan kami daripada segala apa yang kami perlukan daripada Engkau, ya arhamar rahimin, ya arhamar. Berkati ke muslimin muslimat yang hadir dan juga mereka yang menyaksikan melalui live streaming
Birahmatika arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah penghujung tahun 1443 Hijriah membawa saksi yang baik untuk kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang lebih bersemangat di tahun hadapan untuk kami memaksimumkan lagi dan meningkatkan lagi nilai dan kualiti ibadah kami. Sesungguhnya hanya dengan ibadah inilah kami akan berjumpa dengan Engkau, untuk Engkau terima amal ibadah kami, dan Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang Engkau muliakan, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah penghujung daripada umur kami ini husnul khatimah. Setelah Engkau beri kepada kami umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh dengan ketaatan, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirr al-Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka tatubur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.